Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja tes kombinasi iPhone 13 Pro Max dengan modul stabilizer FPS ya, stabilizer gaming, dan ini mantap, makin stabil ya. Dan ini khusus untuk di Mobile Legend ya, tapi guys, jadi di Mobile Legend bisa unlock ultra grafik. Oke, dan modulnya universal buat yang mau cobain aja ya. Di video ini kita sudah tes dan dipastikan aman, gak bikin error ataupun bootloop ya. Karena kita tes mau berhasil atau gagal kita liatin juga, tapi ini aman ya guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung ya di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magis iPhone 13 Pro ya. Dan di sini kita akan cobain dengan kombinasi dari stabilizer FPS ya. Oke, di sini kita tes di device Redmi Note 5 wired ya. Dan di sini juga sudah bisa include unlock graphic Mobile Legend ya, PUBG juga bisa ya. Oke, di sini kita tes di device Redmi Note 5 wired di Android 12L Nusantara Project ya. Kita lagi di sini dan kernel Super Ryzen yang kita lagi pakai guys. Untuk modulnya universal stabilizer FPS untuk gaming, dan iPhone 13 Pro ini juga universal ya. Jadi kalian bisa tes sendiri bebas ya. Oke. Di sini yang paling ada Magis, dan disarankan kalian pakai Magis versi terbaru juga ya. Kalau kalian pakai versi lama sekalian update. Oke, untuk modulnya kita di sini ada beberapa ya, untuk 4G, terus buat animasi juga ada charger cleaner, kalibrasi, stabilizer FPS ya modul, dan sini phone iPhone, touch iPhone juga. Oke, kita tinggal tambahin modul iPhone 13 Pro Max. Kita mau coba tes kombinasi ya. Kita lihat sih, harusnya sih makin mantap ya, tapi kita tes aja. Dan di sini bisa untuk Mobile Legend, bisa untuk PUBG ya, jadi bebas. Oke, mantap, ini tetap stabil ya, pakai stabilizer FPS. Ini mantap. Kita tinggal tambah iPhone 13 Pro Max. Kalau nggak salah sebelumnya ada di sini, mana deh ya? Oke, ini dia iPhone 13 Pro. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Max ya, dan ini sudah kelar. 13 Pro Max dengan ultra grafik Mobile Legend ya. Oke, kita langsung reboot sistem dan kita lihat nanti ya. Tapi harusnya sih bisa untuk di Mobile Legend, bisa untuk di PUBG kalau, karena kita gak ada FPS, modul FPS ya. Sebelumnya kita sudah tes pasang ini untuk splash screen, kita sebelumnya pernah tes. Jadi buat yang mau bisa lihat video sebelumnya untuk splash screen ya. Next video kita tes splash screen yang lain ya. Buat kalian yang mau nyobain, kalian bisa cobain banyak macam ya, kita punya splash screen. Dan nanti kita lihatin lagi ya. Dan ini untuk buat animasi, pakai buat animasi Qualcomm Snapdragon ya. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen dan ini aman ya.
tentang ponselnya iPhone 13 Pro Max ya, dan ini sudah include Ultra HD grafik di Mobile Legends ya. Kita lihat iPhone 13 Pro Max, dan kita modul stabilizer FPS ya. Stabilizer FPS ada untuk iPhone juga ada ya. Oke, mantap. Kita tes rolling deh sekalian. Oke, ini masih aman, masih stabil ya, masih hijau lah ya. Oke, stabil. Oke, ini tetap stabil, guys. Jadi mantap ya. Kita tes 1 menit doang. Kalau kalian mau tes lebih lama, kalian bisa tes sendiri ya. Kita tinggal tes di game. Kalau di sini kita ada game Mobile Legend, nggak ada ya di PUBG, tapi harusnya di PUBG bisa terunlock juga ya, tapi ya nggak tahu, kita lihat aja ntar, kita lihatin ya. Oke, dan di sini kita lihat di PUBG Mobile ya, tapi harusnya di Mobile Legend ya. Kalau di PUBG nggak tahu ya, tapi harusnya sih oke di sini sampai HD, dan kita tes aja langsung ya. Harusnya tapi di Mobile Legend guys, tapi di sini kita di PUBG ya. Oke guys, jadi untuk suhu di sini sampai 38 derajat, dan buat yang mau cobain bisa cobain di sini, nggak terlalu cepat panas ya, masih aman guys. Oke, buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Buat yang suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos, dan ini iPhone 13 Pro Max ya.